Halo, selamat datang di channel Ada Info. Berita duka hari ini. Rina Gunawan meninggal dunia. Mengutip Detik Hot. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan. Artis Rina Gunawan meninggal dunia. Berita tersebut dibenarkan oleh manajer Rina Gunawan, Evi Marhaetna. Iya benar, ujar Evi Marhaetna sambil menangis saat dihubungi wartawan pada hari Selasa 2 Maret 2021. Meski membenarkan kabar tersebut, ketika ditanya lebih lanjut, Evi Marhaetna enggan memberikan keterangan mendalam. Sambil menahan tangis, ia meminta agar awak media bersabar menunggu jawaban dari suami Rina Gunawan, Teddy Syah. Tapi tunggu Mas Teddy aja, tutup FVG Marhaetna. Perempuan bernama lengkap Rina Mustikana Gumilang Gunawan itu dikenal sebagai presenter dan pengusaha. Rina Gunawan dikenal pernah memandu sejumlah acara gelar bicara talk show di televisi. Di antaranya Campur-Campur, On Air, hingga Rumi. Selain itu, dia membintangi sejumlah sinetron di antaranya RT RW, Rumah Tangga Ruwet, Pat-Pat Gulipat, dan Mat Angin. Meski lebih dikenal sebagai presenter televisi, perempuan kelahiran Bandung 28 Juni 1974, itu justru mengawali karirnya dengan mendalami dunia tarik suara. Pada 1995, dia pernah merilis album berjudul Yudi. Rina Gunawan menikah dengan Teddy Syah pada 11 April 1999. Dari pernikahan itu, dia dikaruniai dua anak, yakni Akshal Ilham Syafatullah dan Karnisya Ramasyah.